Kembali lagi dengan aku, Kenny Dasri. Aku hari ini mau buat ayam kecap kesukaan anak-anak untuk makan siangnya. Bagaimana? Mau tahu cara saya membuat ayam kecap kesukaan anak-anak? Ikutin saya. Oke, di sini aku memakai ayam kira-kira setengah ekor ya, seperti ini. Sudah aku potong-potong. Lalu aku pakai kentang. Di sini kentangnya pun sudah aku potong dan aku rendam dengan air supaya dia tidak menghitam ya. Aku potong kecil-kecil karena kan anakku masih kecil. And then bumbunya gampang. Aku cuma hanya menggunakan bawang merah. Tapi nanti bawang merahnya aku goreng dulu ya, karena dia untuk terakhirnya. Dan bumbunya hanya menggunakan bawang putih, jahe. Di sini aku menggunakan bawang putih sekitar 4 siung dan jahenya sebesar ibu jari 2 ya. Lalu aku menggunakan lada bubuk. Ini bukan lada bubuk tapi pala bubuk ya. Aku menggunakan pala bubuk kira-kira 1 sendok dan merica bubuk kira-kira 1 sendok. Dan tentunya kecap ya, aku selalu menggunakan kecap Bango. Ini no sponsor ya, kecap dan sedikit minyak untuk menumis. Lalu rasa atau rasa ayam dan secukupnya garam. Oke ya, di sini bahan-bahannya seperti ini ya, boleh lihat ini bahan-bahannya seperti ini. Nah, sekarang kita mulai memasaknya. Untuk pertama-tama, aku nyalakan api dulu. Aku mau goreng bawang, gorengnya dulu ya, bawang merah. Aku mau goreng dulu karena dia nanti digunakannya sudah goreng. Panaskan dulu minyaknya. Kalau sudah panas, api jangan terlalu besar, nanti bisa bawang merahnya gosong. Kita goreng dulu bawang merahnya. Seperti ini. Bisa lah ya goreng bawang mana itu seperti apa bisa lah. Goreng bawangnya sampai dia berwarna coklat ya. Ini sepertinya belum. Kita aduk-aduk terus sampai dia coklat. Nah, ini bawang merahnya sepertinya sudah mulai menguning ya, atau mencoklat lah, sudah sedikit mematang. Kita matiin dulu supaya dia tidak hangus. Oke, ini bawang gorengnya udah seperti ini ya, udah jadi. Ini tidak hangus, ini memang warnanya coklat kalau sudah matang. Lalu di sini aku mau menggoreng kentangnya, karena ini kentangnya aku mau sedikit ganti, jadi aku goreng. Kasih sedikit minyak, di sini sepertinya minyaknya kurang. Oke, tunggu dia panas, lalu kita masukkan kentangnya ke dalam. Kuat nih, sepertinya belum panas. Nah, sepertinya minyaknya udah panas, kita masukkan kentangnya pelan-pelan ya. Kita sedot-sedot goreng dia, gak usah terlalu matang ya, goreng aja yang penting dia sudah kecoklatan setengah matang, karena nanti kita angkep ya dengan buah ayamnya nanti, jadi gak usah terlalu matang.
tunggu dia agak kecoklatan ya, lalu diangkat. Oke, lihat nih ketannya udah sedikit kecoklatan, tapi tidak terlalu mateng ya, kan kita cuma pengen dia bikin juicy aja. Kita angkat satu kali dua punya. Oke, sementara kentang kita sisihkan, dulu kita goreng bawang putihnya ya. Kita goreng bawang putihnya. Sampai dia ada sedikit coklat. Goreng-goreng. Masukkan jahe. Tunggu dia sampai coklat ya. Setelah dia coklat, kita masukkan ayamnya. Jangan lupa diangkat. Oke, ini sudah sangat sedikit air ya. Air kira-kira aja mau dimana. Ya kalau kuahnya mau banyak, kasih banyak. Lalu kita masukkan kecap. Sebenarnya gula airnya kita belajar. Terus ayamnya sampai ini kecapnya itu udah tinggal terakhir. Kira-kira 1 sendok lah ya. Masak aku kira-kira 1 sendok teh, 1 sendok. Soalnya ini ngira-ngirainnya ya. Garut sama 1 sendok. Gunakan biji pala. Nanti kalau itu dirasa bagaimana, apakah kurang garam? Ya, ada.
sekarang kita biarkan dia sampai ayamnya lunak atau matang ya. Nanti kalau udah lunak, sedikit matang, baru kita masukkan kentang gorengnya. Oke, gampang kan? Simple. Ayam kecap rasa biji pala. Oke, tunggu dia sampai matang ya. Oke, ini ayamnya sudah mendidih dan dagingnya sudah hampir memasak. Kita masukkan kentang goreng yang kita tadi yang kita goreng ya, kita masukkan, kita aduk-aduk lagi, kita biarkan sampai sedikit mendidih sampai daging ayamnya menjadi lebih matang dan kentangnya ya, biarkan itu sampai dia semuanya matang. Oke, kita biarkan dulu dia sampai matang. Kita sudah matang, baru kita masukkan bawang goreng. Oke, kita boleh tinggalkan dulu. Ya, bawang gorengnya kita masukkan. Setelah kita masukkan bawang gorengnya, kita aduk-aduk. Kalau kita udah masukkan bawang goreng, ayam ini akan menjadi kuah dari kental ya. Jadi kita biarkan dulu sampai tercampur. Cantik ya bentuknya. Sudah mulai mengering. Nah, ini ayamnya sudah boleh ya. Dia sudah mulai ketar-ketar kuahnya, seperti ini ketar-ketar. Anak-anakku suka kuahnya, jadi aku nggak mau terlalu kering ya, karena dia suka dengan ada makan dengan kuah-kuahnya. Jadi ini sudah selesai, aku matikan. Aku taruh di tempatnya ya. Aku taruh di tempatnya. Wow, kuahnya nikmat banget ya. Thank you.
sudah selesai seperti ini. Ayam kecap rasa biji pala. Ini makanan kesukaan anak-anakku. Kalau aku buat ayam kecap seperti ini. Coba di rumah ya. Ayam kecap seperti ini. Oke, sekian dulu dari aku, Kenny Dasrip. Jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, atau share. Oke, see you next time and God bless you all and